bahwa nilai yang di bawah ini kalau kita jumlahkan semuanya dari P, Y, X1, P, Y, ini sampai Xn ya, sampai Xn itu jumlahnya 1 gitu ya. Jadi kalau ini kita hitung semua, PX ini sama dengan P, Y, XA kalau misalkan ini semuanya sama dengan 1. Nah, bagian yang sebelah sini dalam naik bias ini disebutnya posterior. Posterior itu pengertiannya ini. Ya, probabilitas XK di dalam ini dapat dihitung dari keadaan prior. Jadi probabilitas XK dalam ini. Sedangkan priornya itu adalah ini. Ya, kalau prior itu probabilitasnya di dalam XK. Cuma begitu saja. Ya. Nah, yang semuanya dibagi dengan probabilitas dia di dalam semua X. Itu naik bias secara teorinya gitu. Nah, penerapannya begini. Bahwa naik bias nanti jadi yang dia lakukan itu adalah memaksimalkan suatu nilai gitu ya. Jadi memaksimalkan satu nilai dari priornya gitu untuk mendapatkan posteriornya. Nama tekniknya itu HMAP ya. Hypothesis Maximum A Priori Probability. Itu artinya hipotesa yang diambil berdasarkan nilai probabilitas kondisi prior yang diketahui. Jadi satu syarat yang penting dalam naive Bayes itu adalah nilai datanya diketahui untuk menebak kelasnya. Itu nanti menebak kelas. Jadi video sudah disinggung sedikit lah. Ya. Nah, kelasnya itu nanti tergantung S-nya ini. Gitu ya. Nah, itu ada berapa kelas? Kalau dua kelas berarti nilai dua kelasnya itu akan dibandingkan. Saya ada kelas yes, kelas no. Nah, itu jangan dibandingkan mana yang paling besar. Yang paling besar itulah nilai HAMAP-nya. Gitu ya. Kemudian, ini ada contoh kasus sedikit. Ini cara logiknya aja. Jadi misalkan diketahui di sini ada 90% penduduk dunia itu menderita sakit paru-paru. Nah, 90% di sakit paru-paru ini bisa diandaikan ini probabilitas X itu sakit paru-paru dan Y itu perokok. Jadi probabilitas sakit paru-paru itu adalah 0,9. Berarti probabilitas yang tidak sakit paru-paru itu adalah negasinya dari sakit paru-paru 0,1. Ini 0,1 didapat dari mana? Dapat dari 1 minus PX gitu ya. 1 minus ini PX. PX-nya 0,9, 1 dikurangi 0,9 hanya 0,1. Kemudian ada informasi tambahan dari 90%. Dari 90% penyakit paru-paru 60% rokok. Berarti tadi kan dikatakan bahwa Y-nya itu perokok, di dalam Y itu ada yang sakit paru-paru X gitu. Maka dituliskan P given X seperti ini. Jawabannya 0,6. Berarti yang tidak perokok tapi memiliki penyakit paru-paru berapa? Ya sama rumusnya 1 minus P Y given negasi Y given X gitu ya. Jadi jawabannya 0,4. Nah, yang berikutnya ada yang tidak menderita penyakit sakit paru-paru ya. Dan dari penduduk yang tidak menderita sakit paru-paru itu 20%-nya perokok ya. Nah, tadi Y-nya itu perokok kan. Ini berarti yang tidak menderita penyakit paru-paru itu ini. Kan ini tadi ini penderita semua ya. Yang tidak apa sih namanya? Tidak penyakit paru-paru gitu ya. Nah, ini tidak penyakit paru-paru tapi dia perokok. Jadi Y given negasi X itu 0,2. Nah, maka temannya gitu, yang tidak perokok dan tidak berpenyakit paru-paru itu 0,8. Nah, yang berikutnya di dalam probabilitas kita bisa menentukan
dari fakta-fakta yang disebutkan tadi. Maka kita bisa hitung tuh. Satu, ini P, Y, untuk seluruh Y, ya. Given X. Itu sebenarnya P, Y, X dikalikan P, X. Ini sebenarnya diambil dari rumus yang tadi. Gitu ya, rumus yang P, Y, X itu. Nah, P, Y, X tinggal ambil nilai 0,6. P, X itu 0,9. Maka nilainya adalah 0,54. Gitu ya. Berarti, probabilitas untuk keseluruhan orang perokok gitu. Kemudian yang tidak sakit paru-paru tapi dia perokok itu adalah 0,2. Ya. Nah, ini cara membuatnya, cara penghitungannya. Sekarang kita langsung ke algoritma yang di bawah. Nah, ini contoh data. Kita lihat kerjain contoh datanya dulu ya. Dalam contoh data, ceritanya saya punya dataset seperti ini. Nah, kemudian karena ini adalah suatu targetnya yang akan kita prediksi. Ini adalah atribut seperti yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, maka kita definisikan masing-masing. Untuk atribut, ini kita kasih simbol X1, X2, dan X3. Oke ya. Nah, untuk olahraga kita kasih simbol di sebagai nilai target. Nah, dengan rumusan yang tadi, berarti kita bisa menentukan berapa probabilitas olahraga yang ya. Nah, perhitungan yang tadi kan gampang. Jumlah datanya itu jumlah instansinya itu 6, jumlah ya-nya itu ada 4. Kalau dalam target, maka 6/4. Ya. Dan yang tidak tinggal hitung di datanya. Instansinya itu ada 2. Ini adalah 6. Ini udah dapat. Ini probabilitas yang berolahraga. Yang berikutnya. Kita akan menghitung seperti ini nih. Nah, kita mau algoritmanya kita masuk. Nah, ceritanya ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Dari dataset yang ada, kita ada pertanyaan. Bila cuaca cerah dan cepatan angin kencang, apakah orang akan berolahraga? Nah, gitu. Berarti kita harus menghitung itu berdasarkan fakta. Ya. Berdasarkan fakta kita lihat di sini yang pertama tadi. Ini cuaca cerah, berarti ada di kolom ini. Ya, ada di kolom. Berarti ini cerah. Tapi dia berolahraga. Ya. Berapa? Tinggal lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4, kemudian olahraganya 1, 2, 3, 4. Dianya 4, yang cerahnya ada 4. 4/4, jadi 1. Nah, yang berikutnya, cerah, berolahraganya tidak. Kita lihat lagi, ternyata cerah berolahraga semua, maka nilainya 0 karena tidak ada, jadi 0/4. Kemudian angin kencang, yang kedua nih, angin kencang olahraga ya, angin kencang kita lihat anginnya, kencang itu ada 2 ini ya, tidak, ya nya itu tadi ada 4 semuanya ini. Tidaknya ada 2, maka ini 1/4. Ini 1/2. Oke ya. Maka dengan persamaan tadi, kita bisa hitung hipotesis. Gitu ya. Jadi si probabilitas pernyataan tadi. Nah, dengan rumus yang diberikan oleh Navier, kita masukkan nilai-nilai. Yang pertama kita menguji untuk yang ya. Gitu ya. Probabilitas cerah, kencang, ya. Ini kalau kita metode rule chain. Rule chain itu artinya rumusnya diturunkan. Gitu ya. Ini dari sini. Maka kita akan dapatkan seperti ini. PX1 cerah, ya. Dikalikan PX kencang, ya. Given, ya. Ini didapat dari nilai yang atas itu. Dikalikan dengan probabilitas yang berolahraga.
tiga. Jadi satu soal cerah ya itu satu, kencang itu seperempat. Ini kasih tanda kurung berarti ini dikalikan dulu, kemudian dikalikan 4 per 6, maka hasilnya seperti itu. Yang satu lagi itu yang kondisinya tidak. Ini dicari juga dengan hal yang sama, nilainya adalah 0. Selanjutnya, si naive Bayes akan menentukan mana yang paling maksimal di antara dua nilai ini. Karena ini tadinya hipotesis maksimum. Yang maksimumnya itu adalah nilai yang, ya artinya kalau ada pernyataan seperti di atas ini, nah, ada pernyataan seperti di atas ini, kita bisa mengatakan bahwa kita memprediksi kalau cuaca cerah dan kecepatan angin kencang, pasti orang akan lancarnya. Karena tadi yang paling terbesar adalah ya, nilainya 0,16. Oke ya, nah, itu cara mengerjakannya. Oke, yang selanjutnya ini algoritmenya. Jadi kalau di dalam naive Bayes, dalam sifat machine learning kita akan membuat satu model learning tapi based on naive Bayes. Jadi machine learning yang kita buat itu nantinya berbasiskan algoritma naive Bayes. Nah, teknik learningnya itu selalu dua. Satu tahap learning phase atau kita kenal dengan training phase. Yang kedua tahap testing phase, test phase ya. Tahap kedua ini dia untuk menguji model kita bagus enggak, akurasinya tinggi atau tidak. Nah, model ini bisa kita laksanakan test phase apabila model learningnya sudah diperoleh. Nah, ini algoritma standarnya. Kalau kita baca satu persatu sini, kan di sini ada for is target value of CI. Nah, CI-nya itu kalau saya kembalikan ke ini. Nah, ini. Ini berarti CI nih semuanya. Gitu ya. Ini CI ada berapa kelas? Ada 2. Nah, berarti ini itu ada CI-nya itu C1 dan C2 karena cuma ada kelas ya dan kelas tidak. Nah, yang berikutnya di sini untuk setiap probabilitas kelas, maka hitung probabilitas kelas tersebut. Tadi sudah kita lakukan menghitung probabilitas kelas ya dan probabilitas kelas tidak. Ya. Nah, kemudian ketika ini sudah diperoleh, nah, masukkan kelas tadi ke dalam suatu nilai datanya di dalam SS-nya itu adalah training set-nya yang kita pakai tadi adalah ini. Nah, ini nih. Ini semua ada training set-nya disebutnya S gitu. Ini kalau tadi algoritma tadi disebutnya S. Ini tadi disebutnya kelas C. Kelasnya cuma 2, berarti C1, C2. Dan dengan demikian kalau kita perhatikan di sini, ketika kita sudah memperoleh nilai masing-masing kelas targetnya gitu ya, maka kita hitung berapa sih probabilitas kelas target di dalam masing-masing nilai data aja. Gitu ya. Nah, maka di sini algoritmanya di sini karena ada perulangan kan, bukan satu data tadi ada 6. For every attribute value xjk. Artinya setiap atribut yang ada di dalam tabel dataset tadi xjk, xjk itu baris kolom. Berarti k-nya itu adalah K-nya itu adalah ini semua. Ini K. Ini J-nya. Gitu. Ya, kan baris kolom pasti. K-nya itu berarti nama atributnya. J-nya itu nilai datanya. Ya. Terus untuk setiap atribut XJ. Nah, atributnya berarti semua. Gitu ya. Semua atribut. Atribut cuaca, atribut apa. Gitu ya. Jadi semua nilai yang ada dalam atribut tersebut. Maka hitung estimasi masing-masing nilai. Ini sudah kita lakukan. Ya. Cuaca terhadap kelas ya.
cuaca terhadap kelas tidak, gitu ya. Kemudian kecepatan angin terhadap kelas ya, sebenarnya kayak gitu. Ya. Nah, itu algoritmanya seperti itu. Jadi ini sebenarnya sintak ini diulang-ulang terus sampai semuanya datanya selesai. Ini hanya membuat modelnya saja, belum ada jawaban. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya baru kita uji model tersebut dengan menggunakan ini tahap kedua algoritmanya. Dari model yang sudah diperoleh, tentunya kita sudah punya nilai masing-masing probabilitas. Gitu ya. Tadi ada Ops given X, kalau X-nya itu tadi adalah masing-masing apa sih atribut ya, Y itu adalah atributnya. Berarti nanti ada X1, X2, dan X1. Kita bisa juga menghitung nanti Px atribut 1 terhadap kejadian ya. Nanti X ini itu kan jadi berubah jadi X JK. Ini berubah menjadi kelas YI. YI nya itu tadi ada kelas tidak, gitu ya, ada kelas ya. Nah, begini. XJK-nya itu tadi nilai masing-masing cuaca sama dengan cerah, cuaca sama dengan ya, ini itu dihitung satu-satu. Nah, dibuatlah hasilnya tabel ya, sampai sini dulu. Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, ini di sini kita contoh tadi yang ditanya, algoritma tadi kita masukkan ke sini gitu ya. Ini adalah kasusnya orang akan bermain tenis yang sangat bergantung terhadap outlook, temperatur, humidity, dan wind. Nah, berarti atributnya ada 4. X1, X2, X3, dan X4. Y-nya siapa? Y-nya itu adalah preference. X1-nya outlook. Humidity dan wind. Nah, mari kita jalankan algoritmanya. Algoritma yang pertama tadi dikatakan itu adalah tahap planning. Yang pertama itu adalah tahap training atau tahap learning. Training. Tahap training. Tahap training itu adalah kita akan mencari berapa probabilitas play tenis PT sama dengan no. Kan begitu ya ceritanya tadi. Kemudian kita cari berapa probabilitas play tenis sama dengan yes. Ini kan timing phase tahap pertama. Dari masing-masing ini berarti kita harus hitung berapa no. No tinggal hitung aja ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah dari programming bisa query. Query play tenis sama dengan 0 di count play tennis sama dengan 0 itu langsung keluar nilainya berapa kalau kita menggunakan training query. Jadi kalau pakai algoritma biasa ya search satu-satu. Nah, kalau kita lihat jumlah datanya 14 atau instance ya, saya sebut instance-nya 14 atau row-nya 14 gitu ya. Maka dengan demikian untuk yang 0 kita bisa hitung P probabilitas play tennis sama dengan 0 itu adalah jumlah 0 yang ada di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dibagi dengan seluruh instan 14. Nah, begitu. Nah, berapa probabilitas yang satu lagi? Probabilitas play tennis sama dengan yes. Ada yang bisa jawab? Silakan. Coba berapa? Ayo, mic-nya dihidupkan.
9 per 14, Pak. 9 dari mana? Coba yang dari USD jumlah playtennis. Total yes. Okay. Di sini ada cuma 9. Ya, gampang kan? Nah, kita udah dapet nih langkah algoritma yang training, tapi yang pertama yaitu yang ini nih. For its target value kan, estimate. Nah, kita baru estimate loh. Belum in S-nya. Nah, ini kan perulangan bersarang ya. Nah, yang berikutnya kita sudah dapat, maka yang selanjutnya ke algoritma itu kita harus cari probabilitas masing-masing value terhadap kelasnya. Caranya bagaimana? Ya sama gitu ya. Di sini kita lihat dulu. S1 itu outlook ya. Algoritma tadi kan begitu ya. S1 itu adalah outlook. Berarti di outlook itu nih, pertama nih satu. Ada berapa nilai dia? Tadi uppercase ada 3. Ya ya. Berarti selalu saya ingat ini ya. Misalnya overcase dan rain. Oke. Nah, dengan demikian kita harus menghitung probabilitas masing-masing value ini terhadap kelas targetnya. Berarti kita harus menghitung tuh berapa probabilitas X1 itu outlooknya yang nilainya itu Sunny given play tennis yang ininya yes, gitu kan? Gitu. Yang yesnya ada berapa? 9 kan, pasti. Nah, tinggal Sunny-nya berapa? Sunny yes. Sunny ini no, enggak. No juga. Ada 2, Pak. Nah ini ya, 1, 2 ya. Berarti ini 2/9. Nah, begitu. Oke. Okay. Nah, sekarang berapa probabilitas overcase terhadap yes? Coba, silahkan. 4. Iya. 4/9. Sunny terhadap? Yes. 2/9, Pak. Overcase. Ya, overcase. Kan overcase. Ya, overcase. Ya. Ada berapa? 4/9. 2, 3, 4. Ya, 4. 4/9, ya. Yang overcase itu ada berarti 4. Sekarang yang rain terhadap yes. 3/9. 3/9. 3/9. Sudah dapat kan semuanya ya? Nah, kita tinggal mensarikan nih. Atribut yang pertama, probabilitas. Sunny terhadap yes. Overcast terhadap yes. Kemudian rain terhadap yes. Itu baru yang yes ya. Nah, sekarang kita ngulang lagi. Yaitu X1 Sunny terhadap nilai no kan? Nah, hitung lagi berapa? Sunny terhadap no 1, 2, 3. 3 per 5. 3 apa? 3 per 5. Per 5. Ya, kan 3 per 5. Sunny terhadap no. Itu 3 per 5. Overcase terhadap no? Overcase 0 per 5. Ah, 0. Kemudian rain terhadap no? 1, 2, 2 per 5. Nah, itu cara jawabnya ya. Nah, ini diulang-ulang untuk temperatur, humidity, 1. Kita baru mengisi trainingnya dulu. Gitu. Nilai-nilainya semua kita sebutkan. Nah, ini kalau nggak salah, itu udah dijawab semua sih. Nah, ini. Tadi yang nanya ini siapa nih? Ya. Nah, ini kenapa nilainya ada di sini? Tadi yang kita kerjakan. Ini semua ada sih. Ini di cara dikerjakannya karena dengan algoritma. Yang paling tadi betul ya, 9 per 5, 9 per 9. Paham sampai sini ya? Makanya ini muncul nilai-nilai ini, cara ngitungnya tadi, algoritma. Ini baru dikenalkan dengan istilah trainingnya. Ini baru training. Kita sudah dapat model gitu. Nah, yang berikutnya kalau ada kasusnya kan tadi kita harus jawab nih kasusnya. Ada kasus kalau ini. Nah, ini kasusnya. Kasusnya itu adalah ini. Kalau saya punya nilai data
ini, berapa kemungkinannya apakah dia akan play tenis atau tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab dulu? Cara menghitungnya bagaimana? Siapa yes? Strong, hah? Kayaknya, iya satu no ya. Gimana cara ngitungnya? Ini di bawah jawabannya sebenarnya. Kan probabilitasnya rumusnya itu tadi adalah p, gitu ya. Y given variabel yang diketahui kan, ini variabel yang diketahui kan, tapi ini yang ditanya kan, ya, ini namanya posteriori, itu variabel yang diketahui. Nah ini adalah rumusnya itu tadi adalah p x given y yang dikalikan p yang pertama itu adalah play tennis. Yes, nah, yang keduanya kan harus membedakan ya, kan P-nya ada dua kelas, jadi yang pertama juga rumusnya sama ini, ini tapi ininya P, P-nya nol. Chain-nya, dia testing. Ya maksudnya nilainya sudah ada. PX aksennya itu siapa? Oh, untuk Sunny, Alu Sunny terhadap yes. Berarti cara menulisnya itu ini. Kemudian keduanya temperatur berarti cold terhadap yes. Kemudian high terhadap yes. Yang terakhir wine terhadap song. Ah sorry. Strong random yes, pokoknya yang dikalikan dengan probabilitas by tennis yes. Kemudian Sunny satu lagi nolnya ini sama yang dikalikan, nah, ini jawabannya. Nah begitu. Nah nilai-nilai ini didapat dari mana? Nah ini sebenarnya udah lihat tabel yang di atas. Maksudnya saya geser lagi. Ini tabelnya udah ada nilai-nilainya. Ini dapat dari mana? Yang kita kerjain tadi di atas. Nah yang ini yang tadi kita berapa probabilitas strong wine gitu? Kita kerjain gitu ya di sini. Jumlahnya berapa kan? Tinggal ambil data-datanya semua, nilai-nilai sudah ada, masukkan ke gitu. Disebutnya macro atau tadi H macro, maksimum posterior. Maksimum posterior itu memaksimumkan nilai yang ingin ditebak atau yang ingin dipredik. Ya, paham sampai sini enggak? Silakan. Nah ini contoh-contoh yang lain tuh, ini pakai tabelnya udah dulu. Sebenarnya gimana aja programnya tidak masalah, yang penting kamu harus bisa mendapat nilai ini. Oke ya, nah ini ada file Excel itu sudah saya susun dengan tabel-tabel yang tadi. Coba Anda kerjakan dulu nanti, silakan saja minggu depan ini dikumpul sebelum kita kuliah, sudah masuk ke kuliah online, ini di download di kuliah online. Gitu ya, di kuliah online. Ada pertanyaan dulu silahkan. Sebelum saya lupa, tolong camnya dinyalakan dulu semuanya. Saya harus popor dulu. Siap, Pak. Sharingnya stop.
ya, dia ada di Unicorn. Hanya dosen yang ada di Unicorn. Ya, siap ya. Kalau sudah siap, Muhammad Fitro, ini Hadis Putra. Ya siap ya, ayo ambil wajah sini. 1, 2, 3. Saya satu lagi ya. Cukup pak. Oke, kalau cukup saya minta diisi di file Excel-nya, download di kuliah online. Kalau sudah masukkan ke tugas, download filenya NIM das apa dari bawah ya, main bias. Ini dimanda dengan itu. Minggu depan ya, sebelum kita kuliah sudah kumpul semua. Minggu depan kita belajar algoritma program untuk main bias. Makanya tadi saya kasih dulu itu karena biar belajar dulu. Nah ini tadi penjelasannya. Paham nggak di sini? Kalau belum paham silakan tanya dulu. Baik pak, cukup. Paling nanti kalau misalkan ada kendala lagi, tanya lagi di grup gitu pak ya. Ya seperti biasa kayak kemarin pak. Kemarin juga ada yang artis tuh nanya, pak saya nggak sukses. Iya pak, masih bingung. Teman kamu di kelas yang lain itu nggak sukses juga di hasil. Oh ya, karena ada satu apa namanya, satu baris perintah yang saya hilangkan. Mahasiswa suruh nyari baris perintahnya, tinggal tambahkan from current titik 3 import random forest kalau nggak salah. Yang dihilangkan itu random forest 3. Jadi nanti lihat eksekusi salahnya di mana. Karena habis salahnya nggak ngasih tahu ke saya, jadi saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Jadi kalau nanti salah di program, tolong di sini ya, apa sih namanya, di capture ya, di snapshot. Jadi saya bisa langsung kalau kelasnya lain dia pergi programming salah, langsung di capture. Saya langsung kasih solusi sama dia, langsung ketik coba tulis ini kata saya. Nah, ketika dia eksekusi jalan. Jadi tolong kalau nanti ada ini kayak di capture ya. Baik pak, okay. Terima kasih. Kalau pak, tidak ada pertanyaan, mohon maaf saya harus end dulu. Ada poin ini silakan, minggu depan saya tunggu. Minggu depan kita latihan lagi Jupiter untuk programnya Ikris ya. Kita ujikan aja kasus-kasus yang tadi, kasus yang kemarin gitu ya. Nanti gimana hasil baliknya. Ya, nanti ada perhitungan akurasi segala macam. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi kamu apa, jadi satu bahan cerita kamu untuk nanti tugas akhir kuliah atau apa ya. Gitu, silakan. Karena banyak di dunia kedokteran, dunia apapun itu sangat perlu ya untuk program-program seperti ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Dan sebelum kita ketemu minggu depan, semua file tugas tadinya dimasukkan ya ke dalam directory kuliah online. Oke ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya close ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.